Perkenalkan, nama saya Miftah Hilmi Afifah. Saya salah satu mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Teknologi Sumbawa. Jadi semenjak awal Maret, kampus saya Universitas Teknologi Sumbawa sudah memperlakukan sistem kuliah daring alias dalam jaringan, dan dosen-dosen juga nanti akan memberikan tugas berupa video, berupa foto, terus disuruh bikin laporan, nanti dikumpulnya lewat email. Tentu saja perlu saran. Untuk mahasiswi tunanetra seperti saya sekarang ini, itu bisa terkendala sekali ya, karena di pandemi corona sekarang ini kita pasti membutuhkan teman yang kalau bisa sih mendeskripsikan gambar tersebut. Tapi karena stay at home seperti sekarang ini, jadi peralatan seadanya, tugas seadanya, yang penting bisa kumpul aja gitu.